Right, hi guys, balik lagi ke studio The Sneakers barengan sama gue Aditya Loji. Dan kali ini gue nerima satu sneakers lokal yang gak biasa bentuknya, oke? Okay? Biasanya gue nerima box, tapi sekarang gue nerima, nah, ini seperti ini. Ya, yeah. Gokil, gokil. Sneaker apa ini? Welcome back to The Sneakers. So ya yeah, guys, ini tampaknya adalah sebuah brand lokal ya. Dan ini sebelum temen-temen gua kasih lihat sepatunya, kita dapat sneaker bag tepatnya ya. Yang ini kepake banget kalau misalnya memang buat bawa sneakers kemanapun gitu ya. Walaupun memang sekarang mungkin lagi nggak pergi-pergi, tapi menyimpan sneakers di tempat seperti ini lebih bagus daripada menyimpan di boxnya gitu. Dan kita buka aja ya. Ini benar-benar baru unboxing pertama nih. Oke. Wow, ada nomornya ya, ada sama brandnya Street Soda, nomor 3 dari 111 ya. Dan inilah dia, jeng-jeng. Street Soda yang berkolaborasi dengan 8. 8, teman-teman, nanti tau 8 nggak? Belajar fisika nggak? Gitu ya. Oke, okay, kita akan bahas selanjutnya nanti. Ini dapat kayak pin juga, oke. Okay. Oh, no. Ini patch, man. Jadi ini tuh bisa dicopot gitu, dan lo bisa ganti-ganti patchnya dengan patch yang sudah mereka sediakan di sini, oke? Okay? Ya, serius banget. National Institute of Aeronautics and Space of Indonesia, mantap ya, mantap. Ini dia, dan oke, okay, ini pair satunya lagi, ya. Gokil. Oke, okay, kita bahas sepatunya ya. So guys, jadi Street Soda itu adalah sebuah brand lokal ya, yang dimana kali ini mereka berkolaborasi dengan 8 ya, dimana, wah ini hashtagnya keren banget, support 8. Jadi kita juga punya satu badan yang meneliti tentang space ya, tentang antariksa, yaitu 8 ya. Di sini tulis Beyond the Atmosphere 8x Street Soda. Nice banget ya. Di luar boleh collab sama NASA, di sini juga dong collab sama 8. Gitu. Oke, gua akan sedikit cerita tentang sepatunya. Ini sepatu vulcanizing ya, dengan gum di bagian depannya, white midsole ada tulisannya di sini. Kemudian di sini ada logonya ya, kayaknya Street Soda khasnya corduroy di seluruh bagian upper-nya berwarna kayak kebiruan gitu. Kemudian yang menarik ya, tadi gue udah kasih lihat di sini ada patch-nya ya. Ini dia nih patch-nya teman-teman. Kalau mau lihat ini adalah patch-patch yang Embracing 8, lembaga penerbangan dan antariksa nasional ya. Terus kemudian di belakangnya juga ada pull tab. Nah, ini yang menarik adalah di balik upper sini dia ada inline ya. Ini dari bahan mesh justru. Gitu, jadi kayak emang mereka tuh mikirin banget di dalamnya supaya breathable ya, walaupun sepatu ini bisa dibilang mungkin kalau kelihatannya tuh agak-agak kakep gitu ya, karena bahannya kain ketutup semua, tapi dalamnya ini mesh, oke, okay? Insole cukup empuk. Nanti gua akan coba infonya. Oh, dan ini infectable banget insole-nya ya. Kemudian nah, teman-teman bisa lihat Street Soda di bawah sini itu ada kayak botol sodanya, lalu ada tulisan Street Sodanya gitu guys. Dan sepatu ini ya, menurut gua as of colorway ini menarik banget ya. Kalau misalnya teman-teman suka warna-warna seperti ini, kebiruan, kemudian earthy tone dengan ada gamnya di depan sini, gua rasa akan cocok banget buat kalian. Dan secara size ini true size, jadi gua di 41 ya, gua pakai di sini juga di 41 gitu. Sepatu ini akan dirilis di Shopee-nya Street Soda nanti pada tanggal 2 ya, pada tanggal 2 Maret, which is ketika video ini dirilis ya, teman-teman sudah bisa mendapatkannya di Shopee. Nanti link pembeliannya akan gua tulis di description box di bawah, oke? Okay? Dan ini menarik banget karena gua sangat amat bracing kalau misalnya satu brand itu ngasih ke kita satu either it's kayak ornamen yang bisa dimainin ya. Kemudian juga ada sesuatu yang bisa dipakai ulang. Kadang-kadang kalau box kan kita nggak bisa pakai ulang ya, kita cuman ya udah box either it's dilipat atau teman-teman yang nggak suka nyimpen box mungkin dibuang boxnya. Tapi dengan ada ya shoe bag seperti ini bahkan bisa dipakai untuk sneaker yang lainnya kalau misalnya teman-teman mau traveling atau mau ngebawa sneakersnya gitu guys. Dan thank you banget, ini kayak limited deh karena tadi di boxnya atau di tasnya tadi gue keluarin ada kartu yang bertuliskan 111 ya, yeah, itu kayak hanya dibuat 111 pair. Dan teman-teman bisa ngedapetin sepatu ini ya di Shopee-nya Street Soda gitu. Another cool brand dari Indonesia yang teman-teman harus juga mempertimbangkan. Dan harganya berapa? Harganya adalah seperti yang gue tulis di bawah ini gitu. So jangan lupa check them out ya teman-teman di Instagramnya seperti yang gue tulis di bawah ini, oke, okay, guys. Dan jangan lupa tinggal juga di bawah di kolom komen menurut kalian gimana sih sepatu ini, is it good or not, kira-kira ada punya saran apa untuk Street Soda. Mungkin teman-teman bisa ngasih ide lainnya, oh bikin dong sepatu yang tidak vulcanizing lagi atau bikin colorway yang lebih ekstrim misalnya, atau siluet
yang gimana yang beda, please gue yakin banget teman-teman dari Sirisoda juga akan senang mendengarnya kalau misalnya teman-teman punya pendapat atau masukan di kolom komen di bawah gitu ya. Oke guys, dan buat yang ini jangan lupa hari ini ya, tanggal 2 Maret 2020 akan segera dirilis ya. Oke guys, gitu aja, dan jangan lupa follow Instagram gue @adityalg4dailyfit. Jangan lupa juga untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng dari channel ini supaya kalian tahu ada review-review sneakers baru apa aja dari gue gitu guys. Oke, so gitu aja, komen di bawah, sharing sama kita karena di sini kita belajar bareng-bareng. Gitu aja dari gue, Aditya Logi. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.